Mari kita cobain game MMORPG Pincen Desta. Let's go. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku si Mr. Cuan. Cuan. Di video kali ini kita akan cobain game MMORPG Vincent dan Desta. Ya, seperti kita ketahui, game MMORPG itu seringkali bisa trade antar player. Artinya kalau bisa trade antar player berarti bisa menghasilkan uang. Kita cobain ya guys, let's go. Nah, segini kayaknya cocok ya. Nah, sebelum kita mulai, kita tonton dulu nih guys, ada Vincent dan Destanya ya kan. Bisa nggak diklik? Nah, masuk ke YouTube, aktifkan suara. World of Fantasy Call of Dragon. Ada suara nggak? Agak ada suara. Oh, kecil. Nah. Thumbnailnya Vincent dan Desta nih. Ini baru 1 juta yang download ya guys. Baru banget ini. Kalau 1 juta sih baru sih, termasuk baru. Wah. Wow. Call of Dragon baru 27.000 subscribe-nya ya. Ih, kayak gini gamenya. Apa kayak, udahlah, lama guys, kita langsung cobain aja lah ya. Kita langsung cobain aja ya guys. Nah, di sini coba kita lihat komentar-komentarnya dulu guys. Tolong tambahin fitur mengambang untuk informasi rally aliansi, seperti fitur bantuan aliansi, juga tambahan fitur mengambang informasi pembangunan dan riset, seperti informasi penambangan dan pengintaian, juga menambahkan info level setiap bangunan supaya tidak repot harus memeriksanya satu persatu jika semua itu sudah ditambah. Hai, kami menghargai. Oke, game ini sangat bagus. Kedepannya tolong tambahkan perbedaan pasukan T1 dengan T2, T3 seterusnya agar dapat. Oke, saya berharap gini bisa menghasilkan event menarik seperti game ROK contohnya event. Oh iya, berarti sama ya, ini bisa ngasihin uang kalau kayak gini ya, sama kayak ROK ya. ROK Ragnarok of Kingdom, bukannya League of Kingdom ya. Oke guys, kita langsung aja ya mainkan gamenya. Kita baru saja install dan kita di sini. Lah, aku milih apa tadi? Ramalan telah terlupakan. Wadaw. Kita terobsesi dengan dendam lama. Wah, bahaya. Mengulangi masa lalu kita yang tragis. Nah, kalian bisa nonton videonya sendirilah ya. Lewat aja. Oke, di sini ada 3 praksi ya, faksi ya, sebuah faksi. Ada Wildebug. Tak ada yang bisa menentang kehendak sang penakluk ya. Rebut kembali Sacred Land. Lindungi alam, biarkan hidup berkembang. Wah, aku lebih memilih lindungi alam ya kan. Let's go. Apa nih? Bonus fraksi. Ya udah. Panah angin Gwaien. Namanya di mana kita? Hero awal nih ya. Ya udah lanjut aja ya guys. Lindungi alam. Let's go. Namanya juga cobain ya kan. Ya udah, awalnya Tamaris adalah surga yang tenang. Oke, okay. Oh, ini kayak main ini, keren nih. Oke, okay guys, kita langsung lewatin aja ya. Kalian bisa nonton videonya sendiri kalau nonton, linknya di deskripsi ya, nanti aku kasih artikel juga ya. Lindungi dengan sekuat tenaga. Oke, okay. Salam tuanku, aku Erandrin, seorang sage dari hutan. Sage guys, sage. Ramalan guna telah terjadi sebuah bayangan kegelapan menodai kalungan wardrobe. Ini nggak bisa di skip. Ada, kayak gini guys. Pabrik kayu. Oh, kita fiery guys. Kumpulkan kayu. Ya, sama ini, sama yang punya Deddy Corbuzier kemarin. Iya, kalau kayak gini berarti bisa cuan. Cuman cuannya kayak gimana ya? Palingan jualan resort. Cuman jual resortnya kayak gimana nanti kita cari tahu. Kalau game yang kayak gini tuh pastinya jualan resort ya, guys. Resort itu apa sih? Resort itu kayak gini nih. Ayu, nanti gold juga, nanti ada batu kayak gitu-gitu. Oke. Okay.
Kita mau lihat dulu nih, masih tutorial ya, kita ikutin dulu tutorialnya. Tadi kita apa nih? Tuanku, ada elf mencari bantuan. Oh, biarkan dia masuk. Tuanku, terima kasih atas ya. Gwain, namanya Gwain. Kenapa namanya Gwain? Wah, mau perang kah? Pergi ke kota untuk melihat. Wah, ada apa ini, guys? Kita malas baca lagi. Udah malam soalnya, guys. Nih, ngantuk, jam-jamnya ngantuk nih. Anjay. Wanjay. GG. Oh, keren nih. Ini baru nih, guys. Kita bikin dulu thumbnail. Mata aku udah merah ngantuk, guys. Sebelum kamu berangkat, ikut aku ke altar dan ambil sebuah artefak. Oke. Okay. Di luar sana berbahaya, kembalilah ke kota. Oke. Okay. Kotamu. Ini kita masih disuruh tutorial ya, guys. Sabar. Oke, okay, buka. Lontar bom, mantap, pasang aja, gasken. Oke, okay, confirm. Ah. My lord. My lord. Ya itu yang suara. Ya Nova apa nih? Cari. Darking, cepat ritual. Ini, serang. Buat legion. Oh, ini sama banget guys sama ROK. Yang Deddy Corbuzier itu, yang kemarin kita udah pernah bikin videonya. Oh, cuman jarak jauh dia perangnya. Tapi tetap kena. Wing! Beledak bom atom. Tidak, ini tidak mungkin. Hilang dong gambarku, fotoku. Oke. Okay. Darking, kegelapan membayar ah, bodo amat lah. Oh, kita nyelamatin si beruang. Beruang madu. Wih, beruangnya kita selamatin, guys. Aku bisa. Oh, karena emang kita mau nyelamatin alam ya kan? Oke, kita mau nyelamatin alam, makanya kita harus menjaga alam ya. Jadi harus tumbuh hijau di sini ya, guys. Legionku. Tuanku, para Darkin telah melarikan diri. Ada orang bikin konten sambil ngantuk-ngantuk kayak gini, ada nggak ya? Oke, dapat ini ya. Ini kita benar-benar apa adanya ya, bikin kontennya ya, guys. Oke, yang penting kita cobain gamenya kayak gimana ya kan? Ini masih tutorialnya banyak banget, guys ya. Nah, kita ikutin aja terus ini mah. Nah, ini sih bakal, kalau menurut aku ya, nantilah kita lihat dulu. Kalau ini kan baru nih 1 juta nih, kalau Lord of Kingdom, ya itulah pokoknya kingdom yang jadi Corbuzier itu ROK ya, ROK. Itu kan udah 10 juta ya kalau nggak salah ya, downloadnya ya. Nah, itu kan kita harganya juga udah murah ya. Karena ya udah terlalu banyak yang dapetin goldnya. Nah, kalau di game yang baru 1 juta ini ya, harusnya bisa cuan lebih banyak dibanding game ROK ya, guys, yang kemarin kita bahas. ROK apa LOK sih, aku lupain namanya, guys. Oke, kita klaim dulu, teman-teman. Kalau udah selesai, oke, udah selesai, teman-teman. Kita akan lihat ada apa aja nih. Ah, join aliansi. Nah, di sini juga kalian harus join aliansi ya, guys. Kemarin juga aku join aliansi, jadi cepet ya buat naikin. Kita klaim dulu. Ih, ini mah sama percis, guys. Sama percis ini mah. Info lebih peringkat legion mana? Cuman untuk cara jualnya nih di sini kita belum paham ya. Karena kalau di ROK yang kemarin itu kita jualannya harus satu aliansi. Ya, jadi orangnya tuh Wah, ini mah sama percis, guys. Kenapa ya pada bikin game kayak gini ya? Sama ini, udah. Cuman untuk jualannya kita harus cari tahu ya. Kayaknya sama deh, ini juga jualannya lewat satu aliansi deh, guys. Nanti satu aliansi,
orang beli, nah kita kirim risetnya gitu loh. Wah, banyak banget ya guys ini jualannya ya. Sama aja sih di sana juga banyak jualannya. Cuman karena kita levelnya baru rendah, jadi cuma baru kebuka sendiri. Nanti tuh ada batu segala macam ya. Jalanan adalah rumahku. Apa nih? Bentar. Ini event. Ini market. Ini apa? Bentar, kita masuk lagi. Coba ini apa nih? Unduh pakai sumber daya untuk mau kopi ini. Detail. Oh, ini nih kita pasang belum sih? Oh, ini tuh macam inventory. Ini apa tadi? Oh, ini hero-hero yang kita miliki. Oke. Ini nggak jelas. Min. Nah ini min biasa aja udah ya kan. Nah ini dapat gold, di sini dapat kayu. Nah, di sini nanti kita upgrade ya, sama aja harus upgrade kayak gini. Mana lagi ya, karena emang ini belum kebuka semua ya guys, jadi kita belum bisa mengetahui banyak hal, ya cuma ada segini doang. Perisai kota segala macam, relokasi kota. Nah ini tuh kayak teleport gitu ya guys. Ya kan beda teleport ini. Nanti itu buat aliansi. Kayaknya ini juga bakal bisa dijual di aliansi deh guys. Oh, is there a problem? Apa nih? Ya. Sama aja guys, tidak ada yang banyak yang bisa kita bahas. Intinya cuman bedanya ini kita punya tiga bangsa ya. Kalau di ROK kan sama semua ya, kalau di sini kita punya tiga bangsa. Dan kita ada bangsa ini tadi, kalian udah lihat ada tiga bangsa. Terus untuk cara, harusnya ini bisa menghasilkan uang, dan untuk cara menghasilkan uangnya nanti itu si resource-nya ini tuh bisa dikirim ya guys. Bentar, cuman di sini karena kita baru mulai, jadi belum banyak yang kebuka ininya. Apa namanya? Kita upgrade dulu deh. Belum ada banyak yang kebuka ininya nih, picture-picturenya. Nah, di sini juga market doang lagi. Ini kotamu apa maksudnya nih? Ya, benar-benar belum ada yang banyak kebuka. Ini aliansi sistem terkirim simpan. Terkirimnya apa nih maksudnya nih? Pesan baru. Masukkan. Masukkan nama penerima, masukkan judul, apa bisa nggak di sini? Masukkan teks dan nggak bisa ya. Sistem. Selamat datang. Klaim. Aliansi, laporan. Pribadi. Ya, nggak ada di sini. Ya, benar berarti. Kita upgrade dulu kalau kayak gini ya guys. Caranya bu, kalau main game kayak gini kalian upgrade levelnya semaks mungkin. Nah ini kan baru level 2 nih, jadi upgrade levelnya semuanya sampai setinggi mungkin. Nanti kalian bisa dapat research ini tuh lebih banyak. Nah kalau researchnya udah lebih banyak, nah ini kita klaim-klaim dulu ya, itu nanti kalian bisa jual hasil researchnya, namanya itu gathering ya. Jadi hasil gatheringnya bisa kalian jual untuk menghasilkan uang. Nah, kita coba baca-baca dulu di sini. Ini manfaat. Nah, coba kita lihat di sini. Level Anda, manfaat, sumber daya yang dikumpulkan masih 0. Power aliansi, menerasi kontribusi ya. Ini masih 0. Legion, Archer dalam kota, luar kota. Oke. Pengaturan ada umum akun, manajemen karakter, komunitas, tebus hadiah. Oh ini redeem ya. Komunitas Cobra Dragon, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube segala macam.
Dari penguasa, tar dulu, emoji kayak gitu doang, notifikasi juga kayak gitu doang. Dah, itu aja sih teman-teman ya. Nggak ada lagi pengenalannya. Buat teman-teman semua mungkin mau nyobain game ini yang baru 1 juta di download ya. Baru banget nih, lihat. Ini baru 1 juta di download. Dan mana tadi? Kagak kelihatan. Apa tadi namanya? Call of Kingdom ya, namanya Call of Kingdom. Nah, kan ROK Rise of Kingdom ini kan punya Deddy Corbuzier. Dia udah 50 juta kali di download. Ini baru banget, guys ya. Ini baru banget. Baru 1 juta di tuh, baru 1 juta kali download, 4,5 ulasannya, dan ini si gambarnya Pincen dan Desta ya, guys. Nah, jadi itu aja teman-teman, pengenalan ya. Kita cobain game baru, pengenalan buat kalian semua yang mau nyobain. Sebelum nyobain kan harus nonton dulu, oh gamenya kayak gini, oh picture-nya kayak gini semua. Nah, masalah main mau enggak silahkan. Ini mainnya bisa di handphone dan cuman berapa giga ya, sedikit ini, nggak tahu kayaknya cuman berapa giga gitu, 1 giga ya, cuma 1 giga, 1,2 giga ya. Banyak yang nanya, bang berapa giga itu? 1,2 giga ya teman-teman. Nah, intinya cara menghasilkan uangnya, kalian harus level up terus ya, setelah level up terus nanti gathering, setelah gathering nanti kalian bisa kirimkan atau jual resortnya ke player yang lainnya ya teman-teman. Cara jualnya, setahu aku kalau dari yang ROK itu kalian harus aliansi, satu aliansi baru bisa dikirim. Nah, biasanya kalian ngiklan di Facebook, di Instagram atau dimanapun, nanti kalau udah ada yang beli maka gabung aliansi, terus nanti ditransfer ya setelah gabung aliansi. Ah, udah selesai nih teman-teman, saatnya upgrade ini. Let's go. Boom. Ah, ya jadi kita harus upgrade terus semuanya sampai maksimal, baru gathering-nya nanti maksimal, hasilnya bisa banyak ya teman-teman. Nah, kayak gini kita bisa gathering nih. Brigade relokasi. Nah, coba relokasi tuh. Ah. Jangan, guys. Jangan relokasi, salah. Salah pencet ya. Ini apa nih? Coba kita lihat. Kamu sudah mengklaim hadiahmu dari camp ini. Oh, ngeklaim doang. Tuanku ini adalah sebuah tambang permata, tempat kita untuk mengumpulkan permata. Oke. Nah, jadi kayak gini namanya gathering, guys. Tetap kebijakan pencarian permata di papan pemberitahuan untuk mengumpulkan. Tetap kebijakan. Oke. Nah, ini punya kita belum nih? Darkling patrolling paling level 4. Bentar. Oh, ini ada penguasa nih. Nah, guys. Wah. Kerahkan. Main kerahkan aja. Ini kok nggak belum bisa ya kita ya, guys. Belum bisa tuh ngambil itu ya. Coba kita tes ya ke sini ya. Ini nih, tambang batu ore nih. Bisa belum? Belum juga ya, karena emang level kita masih kecil. Jadi intinya adalah buat kalian yang baru tahu game kayak gini atau belum pernah main game kayak gini, intinya adalah levelnya tinggiin dulu nih yang di kota kalian semuanya ya, nanti kita mainkan lagi setelah level kita tinggi. Levelnya tinggiin, habis itu kalian gathering, ambil batu kayak gini, ambil permata kayak gini. Nah, nanti itu bisa dijual ya ke orang-orang yang main game ini juga, dan harganya belum tahu, nanti mungkin biasanya cek aja di jual beli, di forum pun jual beli Facebooknya biasanya ada. Nah, apakah bisa jual atau beli? Nah, untuk game ini kita belum tahu, tetapi game seperti ini pada umumnya bisa, harus aliansi dan bisa dikirim. Itu aja sementara ya, guys. Nanti kita update informasi terbaru di Koinspirasi Digital. Oke, terima kasih. Dadah.